Jika tak ada seniman tari bernama Niketut Renang, bumi Batavia tentu belum mengenal kesenian Janger di tahun 1929. Berkat jasa Renang yang mendirikan kelompok Janger Kedaton tahun 1928 dan memimpinnya ke Betawi, Bali dikenal luas. Wanita penari cantik kelahiran Kedaton Denpasar tahun 1909 dari pasangan Iwayan Mintar dengan Niwayan Sempok ini tumbuh di tengah keluarga biasa dan sangat bersahaja. Namun, Renang yang gemulai justru sangat tertarik mempelajari seni tari daripada memahami kebersahajaan keluarganya. Ia mulai belajar menari jenis tari yang paling sulit, yakni tari jambu di bawah asuhan Ide Pedande Kerte dari Griya Punya Kedaton. Penampilan Renang sebagai penari berbakat membuat Ide Pedande terkagum-kagum. Ia kemudian memanggil guru tari terkenal di masa itu seperti A.A. Murajambe, Salit Rengis dan Nyarikan Sriade khusus untuk mengajar Nirenang. Memang sejarah kemudian mencatat Griya Punya tidaklah terlalu berhasil membentuk sekegambuh. Namun bagi Renang, dasar tari yang sudah dipelajari dan dikuasainya itu memberinya bekal untuk mempelajari seni tari selanjutnya. Renang sempat belajar menari condong pada Ide Bagus Bode dari Kaliwungu Klot dan A.A. Rai Prit dari Sukawati. Kelompok Legong Kedaton yang terbentuk tahun 1919 besar berkat jasa Renang. Setidaknya lebih dari rentang waktu 3 tahun kelompok ini terkenal berkat kehadiran Renang. Di masa itu pula ia menguasai bermacam jenis tari pelegongan seperti tari condong pelayon, legong pelayon, lasem, kuntul, jobok, goak macok, legot baul. Tahun 1921, Renang dihaturkan ke Puri Anyar karena kebetulan seorang pamannya sedang puri. Di Puri, ia tekun belajar menembang, kekidung, dan kekawin. Ia kemudian menguasai dengan baik tembang-tembang daerah. Tak lama ia tinggal di Puri, akhirnya ia kembali ke rumah asal. Ia kemudian membentuk sekejanger yang sangat terkenal di tahun 1928 hingga tahun 1930. Di masa-masa itu dan hingga masa tuanya, ia tekun menjadi guru tari. Ia berkeliling ke berbagai pelosok desa, ke Klungkung, ke Kerambitan, atau Kamasan. Setelah disunting Imadi Kerontong dan berputra seorang, Renang tak lagi bisa aktif ke di kelompok Janger. Ia lebih mencurahkan perhatiannya kepada seni pentas arje dan topeng. Ia senang sekali memerankan tokoh Mantri Budo, tokoh yang di atas pentas benar-benar menuntut kemampuan maksimal seorang penari untuk menghasilkan gerakan-gerakan ekspresif dan improvisatif. Nama Renang sama populernya dengan rekannya Nipolok. Namun, liku-liku kehidupan mereka jauh berbeda. Polok menjadi model dan Renang tetap membaktikan dirinya pada seni tari. Ia menjadi guru tari di tepi Danau Batur atas permintaan Sultan Takdir Alisia Pana. Thank you.